Alhamdulillah, seperti biasa, amalan Kelab Putra dalam melaksanakan misi-misi bantuan kemanusiaan kita, lazimnya kita akan adakan kursus atau taklimat khas berkaitan dengan keselamatan dan sebagainya. Alhamdulillah, hari ini kita ada bekas seorang pengarah polis, pegawai tinggi polis, iaitu Senior Assistant Commissioner Tuan Hanif yang pakar dalam bidang disaster ni. Jadi kita minta beliau memberi taklimat, dan kita juga dibantu oleh pihak MKN menghantar Superintendent Syarum untuk ikut kita dalam misi inilah, untuk memberi taklimat persiapan dan sebagainya. Jadi kita ada 713 anak muda yang telah tawarkan diri nak ikut dalam misi bantuan kemanusiaan, iaitu second wave Road to Gaza. Tapi kita dah shortlist setakat hari ini dah 81 orang. Setakat sekarang dah ada 81 orang yang kami dah shortlist, tapi kita akan hanya membawa 56 orang. Dan keutamaan kita adalah orang muda yang belum berkahwin. Tapi kalau tak ada pengalaman pun, still green pun kita tak nak bawa. Sebab kita nak bawa orang yang middle, umur yang pertengahan, yang boleh dengar kata. Sebab ini perlu dengar arahan. Kita takut ada anak muda yang tak boleh nak ikut, sebab ini bukan tempat gempa bumi ataupun bencana alam. Itu tak apa, ini tempat konflik. Bila konflik ni, saya juga kena fikirkan mereka-mereka yang boleh ikut arahan, boleh bangun awal pagi, boleh tak tidur dan sebagainya, because anything can happen. Jadi oleh kerana itu, saya hari ini akan shortlistkan nama. Tapi besok lima orang akan berlepas dalam recce team untuk ke sana, sebab kita sedang kaji, teliti bagaimana barang-barang ni kita nak bawa. Adakah kita nak beli daripada sini? Kalau kita beli, kita akan bazir duit dalam konteks kargo. Kargo ni mahal, air freight dia mahal. Jadi itu sebabnya, ataupun kita nak tengok ubat-ubatan yang kita nak bawa. Kita nak beli, kalau boleh kita nak banyakkan ubat-ubatan daripada sini. Yang lain kita boleh beli dekat Egypt. Tapi memandangkan di sana pun ada konflik sekarang, jadi agak ada sedikit kekangan dari segi logistik untuk kita nak pergi ke kedai-kedai atau kelang-kelang. Mungkin buka, mungkin tutup, mungkin curfew, mungkin jalan dia tutup dan sebagainya. Itu juga sedang saya fikirkan. Tapi apapun, persiapan di sini kita beri keutamaan kepada ubat-ubatan dan peralatan perubatan. Sebab saya dipahamkan oleh Datuk Dr. Alwi sebagai ketua medik, kita kena harus melakukan pelbagai dan banyak pembedahan di sana, sebab ramai yang terkena peluru. Dan sebab di sana hospital dia tak ada banyak, hospital Al-Qud ni kepunyaan Red Crescent dan kerajaan pun tak banyak. Jadi kalau dia nak buat pembedahan, mesti harus keluar pergi ke Mesir daripada Rafah. Itu pun dah ada pelbagai kekangan untuk mereka nak keluar. Jadi ini semua ni, saya dapat maklumat daripada counterpart kita, lebih kurang 112 kes yang harus doktor kita, doktor pakar kita memeriksa pesakit-pesakit ini, mungkin harus melakukan pembedahan. Oleh kerana itu, dalam ni saya tengok, saya nak ramai doktor. Doktor ada 30 orang. 30 doktor pakar yang ada dari pelbagai kaum keturunan agama. Ada Cina, ada Melayu, ada India, untuk mengikuti kita ke sana. Dan kita juga ada seorang doktor rakyat Mesir yang sudah begitu lama duduk di Malaysia. Beliau juga akan mengikuti misi ini untuk membantu jadi jurubahasa dan juga untuk bantu kita apabila kita berada di dalam negara mereka. Jadi inilah persiapan-persiapan terakhir yang sedang kita lakukan. 56 tu termasuk media sekali ke apa? Ya, media sekali. Media pun saya dah bercakap sendiri yang dengan Yang Berhormat Datuk Seri Rais Yatim. Kita minta kalau boleh kita tak ramaikan media, boleh dia orang share story di sini. Contohnya Bernama Wires, boleh agih story dia kan, Bernama TV, boleh agih story dia dengan RTM, Astro, dan kongsi-kongsilah. Ini kita pergi ni bukan nak mendabik dada, kita pergi nak dalam misi bantuan kemanusiaan untuk membantu saudara kita di sana. Jadi walaupun kita perlu media, media ni untuk bawa balik, ceritakan, bagi satu pembelajaran di atas apa yang sedang berlaku, konflik ini, untuk rakyat Malaysia
Malaysia mengambil sebagai satu ikhtibar. Itu niat kita, bukan nak media ni pergi nak buat cerita sensasi, tak. Kita nak bagi rakyat kita sedar bahawa perpaduan sajalah boleh kita aman, tenteram dalam negara kita. Tok, dari segi keselamatan macam mana pula tu? Dari segi keselamatan kita dah, keutamaan saya adalah keselamatan. Safety measures kita dah ambil. Itu sebab kita ada pakar-pakar. Kita ada pakar Tuan Hanif Ahmad. Kita ada pakar daripada MKN datang bagi. Hari ini kita juga dapat MKN bagi pandangan baju kalis peluru. Mungkin kita buat lebih 10 atau 11. Kita minta pinjam daripada polis sikit, pinjam daripada tentera sikit. Kita pinjam dulu. Sebab kita bukan nak pergi semua dalam masa yang tepat. Kita akan bagi kepada mereka-mereka, contohnya media yang suka pergi tempat-tempat. Itu pun saya akan pastikan mereka tidak boleh sewenang-wenangnya pergi merata. Sebab saya kata tadi, satu saja arahan yang turun daripada saya. Jadi apa pun saya akan siapkan sedikit untuk pakai baju kalis tu. Siapa untuk masuk tu memang dah dapat tu. Ah, insyaAllah. Saya terima kasih khaslah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi dengan Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak sendiri telah berjumpa dengan Hamas International Relation Officer ni, iaitu saudara Osama. Osama ni dah datang sini ke perwakilan UMNO, persidangan UMNO baru ni. Datuk Seri Najib telah mengarahkan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menemukan saya dengan mereka, dan saya dah berjumpa dengan semua pihak daripada Hamas dan juga Egypt, Mesir. Dan Perdana Menteri juga telah memberi satu surat khas utusan kepada Presiden Mesir dan juga Perdana Menteri Hamas di Gaza untuk memudahkan dan memberi sokongan dari segi keselamatan dan logistik dan juga pelbagai masalah di antara immigration, custom. Kita juga tak nak ubat kita bawa banyak-banyak, nanti ubat kita ditahan di apa namanya, di airport. Itu pun jadi masalah quarantine ni, kita tak nak. Jadi kita dah minta bantuan daripada semua pihak. So, dan tak ada masalah untuk masuk? Oh, tak ada. InsyaAllah. So far, so good. Kira-kira berapa hari kita berangkat tak? 7. Kita bertolak bersama 5. Sampai ke Mesir 6. Kita akan buat last minute persiapan di sana. 7 kita jangka lepas subuh masuk ke Gaza. Dan kita akan keluar 13 hari bulan, insyaAllah. Kita nak pergi kampung ke kampung. Ya. So, saya ni, pembagian ni dipantau dipantau oleh Perdana Menteri sendiri, Yang Amat Bahagia Tun Dr. Mahathir sendiri yang pantau untuk melihat kejayaan misi ini. Dan bukan setakat pergi one off, kita kena balik pulang dengan laporan apakah bentuk bantuan jangka masa panjang yang boleh rakyat dan kerajaan Malaysia menyalurkan. Itulah yang penting. Sebab kita pergi ni memang betul banyak surat, banyak dokumen telah diterima oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dan sebagainya. Tapi adalah lebih baik kalau kita rakyat Malaysia sendiri, daripada pelbagai kaum, agama, latar belakang dan profession. Saya bawa arkitek, engineer ada, economic advisor, saya bawa doktor, saya bawa ID, interior designer pun Cina. Semua ni ikut ni bukan apa, nak dapatkan satu gambaran. Dan saya minta mereka ni, saya wujudkan satu lagi secretariat, a small team, komiti dia akan buat kajian tiap-tiap hari, dan hari terakhir kita akan buat rumusan. Laporan itulah akan kami serahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk beliau ambil tindakan susulan bersama-sama dengan Yang Bahagia Tun Dr. Mahathir. Saya akan pergi ke ground zero dulu. Lazimnya saya tak suka pre-empt, sebab ini tempat disaster, ini bukan disaster, ini konflik. Kalau disaster saya tahu dah, okey situ tempat gempa bumi, sini after shock berapa bumi itu bergerak dan sebagainya. Yang ini konflik. Jadi bila konflik, bila mana nak bincang pasal konflik, saya kena sampai ke ground zero. Saya kena dengar taklimat terakhir daripada pemimpin di ground zero di sana, the local leader, baru saya buat keputusan macam mana pergerakan kita. Adakah semua, adakah dua tempat, tiga tempat dan sebagainya. Encik Syarul, mungkin boleh komen sikit tentang gerakan Gagasan Satu Malaysia kan, yang join sekali dengan Putra. Gerakan Belia Gagasan Satu Malaysia, kita menghantar wakil sebanyak 20 orang
seperti yang Dato' Aziz cakap, dia menerima applicant permohonan sebanyak 300, kita menerima applicant sebanyak 200 daripada kalangan ahli kita untuk turut serta. Tetapi selepas di shortlisted kan, kita cuma memilih 20 orang sahaja kerana kita supaya misi ini dapat kita dapat dikawal, mengawal semua pergerakan pasukan-pasukan kita.